Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya menghapus akun third Instagram kita. Jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya, kalian bisa tonton video aku ini sampai habis ya. Nah, di sini pertama-tama kita langsung aja masuk ke aplikasi third-nya. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja ke bagian profil kalian. Nah, habis itu kalian bisa klik strip 2 di bagian pojok kanan atas. Lalu kalian pilih yang akun. Nah, di sini kalian bisa klik yang nonaktifkan akun ya. Maksudnya menonaktifkan profil ya, guys. Nah, di sini setelah kalian klik yang nonaktifkan profil, kalian itu untuk profil utas balasan dan juga sukanya itu akan disembunyikan sampai kalian itu mengaktifkan ulang atau login kembali ya, guys. Nah, untuk login kembalinya sama seperti kita login di awal. Nah, di sini untuk menonaktifkan profilnya tinggal kita klik aja yang nonaktifkan profil utas, lalu kalian klik yang nonaktifkan. Nah, ini lagi proses untuk keluar. Nah, di sini kita udah keluar ya, kita coba masuk lagi. Nah, nanti kalian akan mendapatkan tulisan Anda sudah logout seperti ini ya. Kalau udah, kalian bisa klik aja yang oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya guys caranya menghapus akun third Instagram kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys caranya. Kalian bisa langsung coba di HP kalian masing-masing. Selamat mencoba ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku ini. Dan sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya. Bye-bye.